Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Kuri Mekah, berada di Tanah Suci Madinatul Munawwarah, bersama jemaah lagi belanja di kebun korma. Ini salah satu ustadz yang dari Indonesia, yaitu Ustadz Rambi. Masya Allah, Masya Allah. Empol ustadz. Ya, ini jemaah pada antri, mungkin ada kurma yang cocok, makanya antri di tempat itu. Nah, ini salah satu jemaah namanya Ustadz Tengku dari Aceh bersama istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Ini semuanya muka-muka ceria karena sudah melaksanakan sholat di Masjid Quba. Sedangkan melaksanakan sholat di Masjid Quba sesuai dengan hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla rak'atain kana ka'ajjat umrah. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya dari hotel, dan juga langsung datang ke Masjid Quba terus melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, maka pahalanya sama dengan melaksanakan umrah. Jadi itu muka-muka ceria tadi itu karena sudah melaksanakan sholat di Quba, ini langsung dibawa ke kebun kurma seperti ini. Ini Masya Allah, Tabarakallah, kurmanya bagus-bagus semua ini saudara. Ada majidul, ada sukari, dan juga ada ajwa. Ajwa itu kurmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah ini kebanyakan belanjanya di kebun kurma ini belanja ajwa. Kalau sukari mungkin di kampungnya ada yang jualan, dan juga harganya mungkin lebih mahal di sini atau lebih mahal di Indonesia, wallahu a'lam. Ini semuanya lagi nyari-nyari sambil jalan-jalan muter-muter gitu. Oh, ini balik ini. Ini tempatnya halawa atau manisan. Ini juga ada minyak zaitun. Semuanya sudah dilengkapi tempat ini saudara. Jadi barangkali kalian semua bisa datang ke tempat ini. Jangan khawatir, semuanya ada. Ini semua ini jemaah kita, artinya pertama yang nyampe ke tempat ini di pagi hari ini jemaah kita. Jemaah-jemaah yang lain masih ada di Quba. Ini sudah transaksi, sudah bayar ini jemaah kita. Alhamdulillah, Masya Allah belanjanya. Itu lebih dari 4 kilo itu. Nih Ustadz Tengku ini, Masya Allah, Masya Allah. Oke Ustadz, bersama guide-nya ini. Masya Allah, Masya Allah. Muka-muka ceria semua. Alhamdulillah, Insya Allah dilancarkan rezekinya semua. Insya Allah, dan disehatkan badannya. Ini istrinya Ustadz Tengku ini yang dari Aceh. Masya Allah, belanja juga ini. Langsung bawa apa itu? Ya saudara, jangan lupa sampai di sini dulu karena kami mau mengkondisikan jemaah ini sudah nyampe waktunya. Karena bulan Ramadan sekarang ini, kita masih ada tempat yang harus kita kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.